Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Mas Ulam. Semoga kalian teman-teman dapat setia terus, nonton-nonton terus, dan kasih masukan ke saya. Dan kalian juga senang ya nonton video saya. Nah, kali ini kita mau beli-beli lagi. Itu unboxing dari tokonya Rio Sunfish. Nah, kita mau beli dari toko Shopee Rio Sunfish dari Magelang, guys. Toko ini baru 12 minggu bergabung dengan Shopee. Nah, kemarin aku nemu produknya itu pas scroll-scroll, terus tak cek, saya tertarik. Nah, akhirnya tak check out. Kayak gitu, guys, ceritane. Nah, untuk tokonya ini sendiri, ini udah apa namanya? Jualannya enggak cuma mystery box, ada juga Asiatica, ada juga cana pulkra, kayak gitu guys, cana bleheri, kayak gitu. Jadi macam-macam. Tapi tetap karena kita kontennya mystery box, kita beli mystery box-nya dari tokonya ini. Nah, untuk mystery box-nya sendiri bentar di sini judulnya mystery box cana centang-centang-centang cana-cana-cana semua guys. Aneh anjir. Cana Asiatica RS RS WS WS Blue Andrao, anjir Blue Andrao, Blue Pulkra dan Stewarti. Judulnya agak aneh sih, cana-cana-cana Asiatica. Ini harganya 13.000 sampai 60.000. Dengan bintangnya 4 ya. 4.4 dari rasio 5 dan sudah 214 terjual. Nah, ini hebat ya. Baru 12 minggu tapi sudah terjual 200 lebih. Nah guys, ini kemudian untuk variasi mystery box-nya ini macam-macam. Di sini yang Joss itu 13.000 varian Joss ya. Jadi ada beberapa varian karena rentang harganya antara 13.000 sampai 60.000. Kemudian yang Affirmative itu 18.500, yang Mesh 26.000-an, yang Grid 37.000-an, dan yang paling mahal itu Excellent di sekitar 60.000 guys. Jadi ini di tokonya itu ada 5 macam varian mystery box-nya dengan harga di sekitaran 13.000 sampai 60.000. Nah, itu guys, kalian mau beli yang mana? Kalau saya tetap yang murah ya guys. Kita check out-nya yang paling murah. 13.000. Nah, kemudian untuk rincian produknya, stok banyak banget, 2256, dikirim dari Magelang. Di sini panjang banget deskripsinya guys, budayakan membaca bla 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 bla. Seperti ini. Dalam mystery box ini bisa mendapatkan 1 ekor sampai 5 ekor dengan size 3 sampai 12 cm random. Nah, untuk jenisnya sendiri, jenisnya di sini ada Asiatica, Blue Pulkra dan seperti tadi yang ada di judul guys. Untuk garansi juga ada seperti biasanya Dead of Arrival dengan menyertakan beberapa syarat. Untuk ratingnya sendiri di sini untuk bintang 1 ada 3 guys. Bintang 1 ada 3. Ini komennya ikan kecil banget, kirain dapat bagus mah dapat bleri, enggak ada motifnya ikan ukuran macam anjir. 13.000 bleri ya mantap ya guys. Tapi enggak tahu deh ini paketan yang apa. Kalau bleri ya mantap lah. Malah dikasih bintang 1. Kemudian yang bintang 2 ada 4. Ada 4, bintang 3 ada 9. Kemudian bintang 11-nya bintang 4-nya ada 11. Dan bintang 5-nya ada 64. Jadi ya lumayan sih ini bintang 5, mantap. Dikirim Asiatica RSWS 89 cm. Kalau di toko lain 35k, alhamdulillah kalau di mystery box cuma 14k. Makasih seller, semoga sehat terus, dilimpahkan rezekinya, amin. Berarti ini beli yang paling murah kayak saya deh guys. Nah, nanti kalau saya dapat Asiatica,
Ya semoga ukurannya enggak kecil-kecil balah, enggak sama seperti ini. Ini dari yang Gloria Aquatic ukurannya 45 cm 10.000 kemarin. Yang paling zong yang saya dapat mystery box-nya. Nah, semoga kita dapatnya lebih baik dari itu. Dari hitungan nilai nominalnya ya, guys. Nah, mungkin seperti itu deskripsi toko dari Rio Sunfish. Ya benar, dari Rio Sunfish, deskripsi tokonya seperti itu. Ini barangnya sudah kita check out, tinggal nunggu datang aja. Dan kalau sudah datang nanti kita unboxing dan kita upload videonya, guys. Terima kasih. Jangan di skip-skip, tonton sampai habis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya paketan kita dari Rio Sunfish sudah datang, baru aja langsung tak kontenin biar nanti juga dapat klaim garansi. Di sini dibungkusnya kayak gini seperti biasa, dari kardus dilapisi lakban. Kayak gitu aja, tapi di sini bedanya enggak ada stiker fragile, guys. Dan ini diantar pakai antar aja. Untuk ukurannya ini kecil, size-nya di ukuran berapa ini? 12. Terus di ukuran 5-6 cm. Karena bokeh kecil ya, aku harapin enggak dapat cana yang kecil ya, kayak yang di dari Glory Aquatic kecil-kecil semua itu. Tapi enggak apa-apa lah, walaupun kecil ya, semoga isinya, kalaupun kecil ya, semoga isinya nanti ya agak mahal lah, bleri atau stomati kayak gitu. Yang penting enggak asiatika dulu, guys. Minta lagi, kayak itu aja. Dan ini tadi diantar pakai antar aja, guys. Biasanya JNT ini antar aja. Nah, enggak usah pakai lama, kita langsung unboxing. Sunfish, bismillahirrahmanirrahim. Semoga enggak asiatika. Karena kayaknya kecil sih, feelingku kecil dapatnya. Kok enggak bisa ya, guys? Kita unboxing pakai ini. Andalan. Silet tayang. Oke, udah kebuka, kita langsung buka saja, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Stewarti. Ikan hidup cana Stewarti. Set. Apa ini, Cah? Hah, WS anjir. Asiatika. Dapat Asiatika, Jos WS. Jos WS ini Asiatika, guys. Ada Asiatika. Zong. Ini plastiknya dobel. Zong, guys, dapat Asiatika. Kenapa tak bilang zong? Karena harga cana turun ya, apalagi Asiatika. Nih, ikannya enggak kelihatan sih. Asiatika WS. Yah, WS. Oke, enggak apa-apa. Kardusnya kosong, cuma ada isi ikan, enggak ada isi apa-apanya. Kita langsung aklimasi. Langsung aklimasi, guys. Kita aklimasi. Kita langsung aklimisasi. Oke, ini udah tak aklimisasi. Aklimasi 10 sentian. 10 sentian, 10 menitan lebih. Dan saatnya kita buka-buka, guys. Kita zong beli di Rio Sunfish, dapat Asiatika WS, tulisannya Jos WS. Semoga benar-benar Jos bagi yang beli saya. Amin. Weh. Oh iya, guys, ini ikannya. Tak flash ya, sorry ya, enggak terlalu terlihat. Sorry, tak flash, enggak terlalu terlihat karena udah sore. Dan ini ikannya agak besar, guys, daripada yang di Just Snakehead. Ini udah 7 sentian dan emang mutiaranya lumayan banyak ini.
Berarti emang lumayan jos juga ini guys, daripada yang di Jos Snakehead sama di Gloria Aquatic kecil-kecil. Tapi wah itu guys, tapi ada jamure, lihat ya di tubuh itu. Nah, ada jamure itu ya, semoga bisa sembuh lah. Kita kasih garam ikan habis ini. Nah, mungkin sekian dulu video saya. Ikan dari Rosenfish kayak gini, dapatnya asiatica. Ada jamurnya guys di badannya. Semoga bisa sembuh. Nanti saya obati. Dan buat kalian yang mau beli, silahkan bisa beli kalau minat. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Nah, mungkin sekian dulu dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.